puluh-puluh korban arisan. Anunya mudi dina paket kurban barang elektronik tepika mobil di Kabupaten Cianjur ngadaregeut ka posko pengaduan Polres Cianjur. Kerugian anu karendapan ku saban korban ngontal tepika miliaran rupiah. Warga Tisa Jumleng Kecamatan di Kabupaten Cianjur anu jadi korban erongan kasus penipuan investasi anu nyamuni mangrupa paket lebaran, paket hewan kurban, paket barang elektronik tepi ka paket kendaraan terus daratang ka posko pengaduan anu disiagakeun ku kapolisian Reso Cianjur. Para korban ngadaregdeg ka kantor polisi pikeun laporan karugian anu karandapan ku dirina turta merdih dicukangan ku polisi sangkan pelaku tanggung jawab. Para korban laporan bari mawa bukti tapak mayar kanu boga arisan paket anu kiwari masih buron. Mimitina warga kairut pikeun investasi di pelaku ngalewatan ketua anu ditunjuk ku pelaku kalawan natawarkeun setoran duit anu murah saban bulana. Jero 12 bulan warga dijanjikan bakal nampak paket anu dipi kahayangna timimiti paket lebaran, paket kurban, barang elektronik, tepika paket kendaraan motor jeung mobil. Tapi tepika wates omberna boh lebaran boh poean kurban eta paket teh teu ngabukti. Kukituna karugian gede kanandapan ku para ketua arisan anu ngaluluguanan mang ratus-ratus warga anu ngainvestasikeun duit na ka pelaku. Karugian anu karandapan timimiti 500 juta tepika miliaran rupiah pikeun saban ketuana sedengkeun jumlah ketua anu direkrut ku eta pelaku jumlahna aya kana 80 urangna. Sejeroning kitu cek salah seorang korban Angga salila satahun dirina geus investasi 15 juta tapi tepi ka wates omberna beak eta paket teh teu wae ngajanggelek. Jadi dari mulai paket lebaran janjinya kan tanggal sekian terus diundur lagi sampai di atas materai tanggal 31. Tapi kenyataannya kan nggak ada lagi. Ya udah mau gimana lagi kan? Sampai saat ini sudah ada komunikasi dengan pihak pelaku dan apa alasannya hingga kasus ini bisa terjadi begitu? Belum sama sekali. Nggak tahu saya juga yang mana gitu. Oh berarti kan selama ini belum pernah ketemu dengan terduga pelaku ya? Belum pernah sama sekali. Selama ini akan komunikasi dengan siapa kan? Sama ketuanya. Sajeroning kitu tapi kakiwari pihak polisi tacan bisa mendar katerangan patali kana jumlah jeung karugian anu karandapan ku para korban. Pangna kitu pihak polisi ngalakonan panalungtikan turta masih nampung jumlah korban anu daratang ka posko pengaduan. Dari Setiawan, Bandung TV.